Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bertemu lagi dengan Miss Dwi ya nak ya, di mata pelajaran TIK atau komputer ya. Sudah beberapa minggu Miss Dwi tidak membuat video, jadi hari ini Miss Dwi kembali aktif memberikan video pembelajaran untuk anak soleh dan soleha ya. Nah, gimana pagi ini, udah pada sholat duha semua kan? Alhamdulillah, kalau puasanya masih full? Ya, alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan keberkahan di bulan Ramadan tahun ini ya. Amin, Allahumma, amin. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menggunakan icon background pada program Microsoft Office Excel ya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami dan menggunakan icon background pada program Microsoft Office Excel ya. Nah, setiap mendengar kata background, apa sih yang ada di pikiran anak soleh dan soleha? Nah, jadi icon background itu digunakan untuk merubah atau mengganti background atau latar belakang ya nak ya. Nah, latar belakang di mana? Yaitu latar belakang pada sheet ya. Sheet itu apa kalau di program Microsoft Office Excel? Iya, lembar kerja ya, yang terdiri dari baris dan kolom, itu namanya sheet ya. Jadi nanti sheetnya itu selain bisa dirubah warnanya, juga kita bisa merubah atau mengganti backgroundnya. Jadi nanti kalian bisa pakai foto kalian atau menggunakan background wallpaper yang lainnya yang kalian mau atau kalian sukai ya nak ya. Nah, gambar dari icon background itu seperti ini ya nih. Ini adalah gambar dari icon background ya nak ya. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, langkah menggunakan icon background itu yang pertama, klik menu page layout ya. Jadi icon background itu ada di dalam menu bar page layout. Kemudian yang kedua, klik icon background. Yang ketiga, pilih gambar yang kalian inginkan atau yang kalian sukai atau yang kalian mau. Nah, yang keempat itu setelah gambarnya dipilih, itu kalian klik insert. Nah, insert di sini bukan menu bar ya, nak ya. Tapi insert di sini adalah untuk menambahkan atau menyisipkan gambar yang sudah kita pilih untuk mengganti background tersebut ya, nak ya. Nah, selanjutnya Miss Dwi akan mempraktekkan cara menggunakan icon background pada program Microsoft Office Excel. Ya, nah di sini Miss Dwi udah buka program Microsoft Office Excel-nya. Kemudian Miss Dwi sudah membuat sebuah contoh ya, contoh daftar penjualan toko Deoni di Wai Halim nih misalnya. Nah, jadi background-nya itu yang mana sih? Jadi background-nya itu tuh ini nih. Latar belakang di sheet ini yang akan kita ganti. Jadi tadi gimana langkahnya? Yang pertama, klik apa? Ya, klik menu page layout ya. Page layout itu menu bar yang keberapa? Ya, yang ketiga ya nih di sini. Kita klik iconnya. Klik menu barnya. Kemudian cari icon background tadi, mana icon background? Ketemu. Ya, iconnya ada di sini ya. Nah, bisa kita klik icon background-nya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, gambar-gambarnya nanti sesuai yang ada di komputer kalian ya, nak ya. Gambarnya yang munculnya itu sesuai dengan yang tersedia di komputer atau laptopnya masing-masing. Ya, misalnya Miss Dwi pilih background-nya yang ini yang ada gambar telur dan warna-warni ya, seperti pelangi. Nah, kalau gambarnya udah diklik, kemudian kita klik insert ya, insert yang di sini. Nah, kita klik. Nah, sudah sheet-nya sudah terganti ya menjadi gambar yang kita pilih tadi. Nah, mudah bukan menggunakan icon background pada Microsoft Office Excel? Ya. Nah, jika kalian ingin menggantinya kembali ya, misalnya, Miss, aku nggak suka gambar yang ini. Nah, bisa kita ganti ya. Nah, caranya di sini, delete background. Nah, delete background, nanti gambarnya hilang lagi.
Nah, jika ingin ganti yang lain, nah pilih icon background kembali ya nak ya. Nah, begitulah cara menggunakan icon background pada Microsoft Office Excel. Nah, sudah pada jelas semua kan bagaimana cara menggunakan icon background? Ya, jadi hari ini ada kegiatan siswa yang harus anak soleh dan soleha kerjakan ya. Jadi yang di rumahnya ada laptop atau komputer, itu tugasnya mengirimkan video praktek menggunakan icon background pada Microsoft Office Excel ya. Jadi nanti videonya itu berisi anak soleh dan soleha sedang praktek menggunakan icon background ya. Ada wajah anak soleh dan soleha juga boleh, kemudian ditampilkan gambar komputernya juga boleh ya nak ya. Nah, yang di rumahnya tidak ada laptop atau komputer, itu mengirim video penjelasan cara menggunakan icon background ya. Jadi nanti anak soleh dan soleha menjelaskan nih bagaimana cara atau langkah-langkah menggunakan icon background yang udah Miss Dwi jelaskan tadi, itu anak soleh dan soleha jelaskan kembali ya, dibuat video, kemudian videonya ini dikirim melalui WA Miss Dwi ya nak ya. Miss Dwi tunggu, karena ini bulan Ramadan, jadi tugasnya jangan kesorean ya nak ya kirimnya, karena kita kan akan mempersiapkan menu untuk berbuka puasa ya. Nah, Miss Dwi tunggu tugasnya. Semangat mengerjakan tugasnya ya nak ya, tetap istiqomah untuk menjalankan ibadahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Miss Dwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.